tidak ada masalah. Ormas ya aliansi yang kumis tidak ada masalah, hanya mengamankan kampungnya. Betul. Itu saja, nggak ada lain. Kenapa? Karena tidak ada dari kita yang membawa sajam dan sebagainya. Mereka malah sudah siap, ada senpi, ada laras apa, samurai, dan batu sudah siapkan satu mobil. Karena memang mereka tujuan operasi, tapi kita tidak. Karena tujuan kita hanya mengamankan, jangan sampai lu merusak kampung gua, jangan lu merusak daerah gua. Itu saja, nggak ada lain lagi. Nah, dari pihak YMBI sendiri itu udah dari berbagai daerah ya? Oh, berbagai daerah, kan saya bilang. Kita tidak jadi masalah kalau dia mau demo, yang penting lokal. Ini bukan lokal lagi, ini nasional sifatnya. Dari Kerawang, dari Bandung, dan lain sebagainya. Ini bukan lokal namanya, sudah nasional. Kalau lokal, dia sampai pagi ketemu pagi, silakan saja. Itu namanya aspirasi masyarakat, aspirasi organisasi untuk menyampaikan kepada instansi pemerintah. Itu boleh-boleh saja. Nah, katanya dari YMBI sendiri katanya sempat dihadang, kata dari... Oh, itu bohong. Kenapa kalau dihadang yang tidak tahu? Beda. Ini semua ormas ada di dalam. Kalau menghadang ketika ada YMBI masuk, itu ada ormas di luar, itu namanya dihadang. Harus beda memastikannya ya, membedakan harus tahu, bukan dihadang ya, perlu diketahui. Nah, terus ini kelanjutannya gimana nih? Oh, kelanjutan, kita putra daerah, saya orang Bekasi, orang Betawi yang ari-ari saya dipendam di sini, beranak di Bekasi, nggak akan sejengkal haram untuk mundur ketika orang menghancurkan kota Bekasi. Nah, ini rencananya mau membubarkan diri atau gimana? Oh, bubarkan, karena apa, dia udah pulang. Kalau dia nggak pulang, apa WA gue layanin. Itu saja. Jadi untuk korban dari pihak